merupakan salah satu perayaan yang sakral bagi orang Tionghoa. Perayaan ini menandakan pergantian tahun pada penanggalan Tionghoa. Berbagai perayaan pun dilaksanakan termasuk Indonesia. Di Jakarta sendiri, kita bisa mengunjungi kawasan Petak 9 yang bisa dikatakan pecinannya Jakarta. Menjelang Imlek, pernak-pernik dan kebutuhan Imlek juga dijual di sini. Mulai dari dekorasi, makanan, pakaian, hingga peralatan untuk ibadah ada di kawasan yang termasuk ke dalam wilayah Glodok ini. Kesibukan seperti ini sudah berlangsung sejak zaman Belanda, lalu sempat berhenti ketika Orde Baru dan kembali ramai hingga saat ini. Sembari memperhatikan kesibukan mempersiapkan Imlek, tim On The Spot sempat bertanya kepada para pedagang tentang asal-usul Petak 9. Ternyata banyak warga yang tidak tahu. Petak 9 memang dari dulu pasar. Pasar, tapi pasar yang boleh dikata tidak teratur deh ya. Sembarangan nggak seperti sekarang. Oh, tempatnya jual orang transaksi jual sayur mayur, ya. Di situ ada toko-toko yang tua, ada tempatnya jual obat-obatan ya tradisional. Di mana setiap orang Imlek atau acara-acara orang Tionghoa ya mau beli sesuatu ada di situ semua. Bagi kaum Tionghoa, Petak 9 memang dikenal sebagai pusat jual beli atau pasar. Namun ternyata, terbentuknya Petak 9 ini merupakan salah satu politik Belanda untuk mengontrol populasi komunitas Tionghoa pada abad ke-17 yang pertumbuhannya semakin pesat. Saat pemerintahan Gubernur Jenderal Adrian van Penir pada tahun 1740-an, itu ada semacam gerakan intimidasi kepada orang-orang etnis Tionghoa yang ada di wilayah sekitar Batavia. Nah, akibat gerakan itu kemudian timbullah huru-hara yang sangat besar pada waktu itu, pada tahun 1740. Sebagian komunitas Cina ini akhirnya ditempatkan di tempat yang kita sebut Petak 9. Setelah pembantaian kaum Tionghoa, Belanda mengumpulkan komunitas ini dan memberikan satu wilayah di luar tembok kota Batavia. Kawasan ini terdiri dari blok-blok yang berjumlah 9, karena itulah dinamakan Petak 9. Pada masa pemerintahan Belanda, di kawasan ini ada sebuah mata air yang oleh masyarakat disebut pancoran. Mata air ini sangat penting, karena Belanda mengambil air bersih dari pancoran tersebut untuk diminum. Jadi, kawasan Petak 9 ini masih bisa terus diawasi oleh Belanda sembari mengambil air untuk diminum. Mata air itu sekarang tidak ada lagi. Posisinya kemungkinan berada di Jalan Pancoran, di depan restoran Pancoran Tea House sekarang. Jika dahulu Petak 9 merupakan kawasan pengungsian kaum Tionghoa, kini kehidupan perekonomian di kawasan ini berkembang pesat. Sebagian besar rumah dijadikan pertokoan. Mulai dari ujung gang Pancoran sebelah kanan, ada sebuah gedung tua yang sudah direvitalisasi. Dulunya bangunan ini adalah apotek yang berubah fungsi menjadi sebuah kafe. Sederetan dengan gedung ini, ada banyak toko obat tradisional. Masuk melalui gang Pancoran, kita akan menemukan banyak pernak-pernik Imlek yang dijual di pinggir jalan. Nuansa merah menyala pun sudah mulai ramai. Masuk ke dalam, kita akan menemukan pasar tradisional yang menjual sayuran, ikan, buah-buahan. Di sini, Anda akan menemukan penjual kodok suike yang menjadi salah satu hidangan lezat khas Tionghoa. Ada juga teripang dan ikan bandeng yang kabarnya merupakan menu wajib yang ada di perayaan Imlek. Kue keranjang, dodol, bacang, dan makanan ringan lainnya juga bisa kita temukan di sini. Masyarakat Tionghoa di Petak 9 sudah mengalami asimilasi dengan masyarakat Indonesia lain. Hal ini juga mempengaruhi makanan yang dijajakan di sini, seperti Ibu Linda yang lahir dan besar di kawasan ini. Saat ini Ibu Linda menjual makanan Tionghoa peranakan seperti bakmi Belitung dan laksa Bogor. Kemudian mertua saya kan orang Belitung, dia ajarin bikin bakmi Belitung. Ibu orang Bogor, bikinin laksa Bogor, sayur asem Bogor, lalu bakmi Belitung. Belakangan ini kan Belitung terkenal, mulai dikenal tuh. Laku, orang kalau ke Belitung makan bakmi Belitung, ya udah ngapain jauh-jauh, di Jakarta udah ada, mampir ke sini. Hey,
Setelah melewati pasar, kita akan menemukan sebuah kelenteng Vihara Dharma Bhakti. Kelenteng yang didirikan sejak 1650 ini dinamakan Jindeyuan oleh penduduk Petak Sembilan. Kehidupan masyarakat Tionghoa di Petak Sembilan telah banyak berkembang. Beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa perputaran uang di kawasan Glodok dan Petak Sembilan ini bisa mencapai miliaran rupiah dalam sehari.